pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore. Bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews sore dengan informasi bentrokan antara dua kelompok warga terjadi di kawasan Dukuhsari Denpasar, Selatan Bali, Selasa dini hari. Suasana mencekam saat bentrokan terjadi viral di media sosial. Video amatir warga merekam suasana mencekam di kawasan Dukuhsari, Pedungan, dan Pasar Selatan saat bentrokan terjadi antara dua kelompok warga Selasa dini hari. Masa yang bertikai saling lempar batu dan kursi plastik. Diduga bentrokan dipicu cekcok antara dua pria yang berasal dari dua daerah di luar Bali. Permasalahan di antara keduanya memancing kelompok masing-masing ikut terlibat hingga berujung kerusuhan. Petugas adat bahkan membunyikan kukul bulus atau kentongan tanda bahaya agar warga menjauhi lokasi bentrokan. Karena mungkin masalah pribadi, ketersinggungan, ya itu kan karena kita lemah juga pernah membina dia-dia itu pada kita, sehingga yang namanya di mana bumi dipijak, di sana lagi dijunjung, kurang dipahami. Kalau dia mau memahami, tidak mungkin dia akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Kita tidak bisa menyebutkan bahwa itu adalah kelompok A dengan kelompok B. Tapi yang pasti adalah individu yang berasal bukan dari wilayah Bali. Ada dua kelompok yang kita amankan juga. Dua warga terluka akibat terkenanya lemparan batu saat bentrokan terjadi. Pasca kejadian, pihak kepolisian bersama tokoh adat setempat telah menggelar mediasi. Polisi belum menetapkan tersangka dalam bentrokan ini, namun sebanyak 14 saksi telah dimintai keterangan. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.